Memang net profit kami mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu karena operasional tol Cikopo Palimanan tahun ini kan sudah 1 tahun dan memang belum meraih bottom line yang positif. Jadi itu sedikit banyaknya berpengaruh pada net profit kami ya secara konsolidasi. Dan juga memang bisnis dari yang tadi saya kemukakan, perhotelan masih mengalami penurunan juga, itu memberikan kontribusi yang negatif terhadap kita punya bottom line. Lalu properti mungkin bisa dibilang flat, dan konstruksi mengalami penurunan terutama juga karena tahun lalu kita dalam 6 bulan itu mengerjakan tol Cikopo Palimanan dan tahun lalu pun sudah selesai ya. Tahun ini karena memang tol roadnya sudah beroperasi, jadi joint operation income otomatis berkurang. Untuk recurring income, tahun ini sih kelihatannya masih ada di sekitar 15% dari revenue. Target untuk meningkatkan recurring income sudah terlihat bahwa kami memiliki new business hotel yaitu Batiqa yang saat ini akan membuka 6 cabang di Indonesia, dan juga kami tahun 2014 memulai bisnis pergudangan yang kami sewakan ya, pergudangan dan pabrik. Jadi itu saat ini memang strategi kami ada di sana.